Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dene Sulung. Terima kasih banget yang telah komen dan subscribe-nya. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, dan khususnya buat teman-teman pecung dan bisa tetap semangat dan jaga kesehatan ya guys. Nah hari ini aku harap makan sayur terong dicabai. Nah bagi teman-teman yang urung makan, mari kita makan bareng. Kita kasih cabe 4 deh ini. Tapi diiris-iris ngono, aku enggak duwe ulekan sih, guys. Jadi aku mau nikin duwe apa namanya iku? Mau nih duwe ulekan iku cuman karo majikanku diguang. Karena aku waktu cuti kemarin iku loh lama cuti, jadi di kabeh iki barangku saenek iki diguang karena dekne emosi erosi tingkat dewa. Bisa aja kesuan, mari kita makan teman-temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, mari kita makan bareng. Iki terongnya, iki terong ijo, guys. Cucuk terong biru. Aku tuku terong ijo loro $10 apa $12 gitu. Sebenarnya ini minumnya teh. Cuacanya masih dingin guys, jadi buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Biasanya ini Hongkong ki dingin iki enggak suwi. Cuma nak dingin iki langsung mak. Dingin iki langsung mak. Dari panas langsung mak jelep gitu loh. Biasanya langsung berapa derajat? 9 derajat, 10 derajat, 12 ngono loh. Jadi iki langsung iso gawe badan ngedrop. Nak ambian kan enggak ngono. Nak ambian iki kan secara belahan, tapi lama. Nah, saya iki cepat. Iki bulan 10 baru sembripit. Aku semalam di grup majikanku dia turun yang sopan ngorok bantar, ya Allah. Pintuku rusak pula. Ada tak kunci. Enggak kena. Jengkel aku. Aku mah dikongkol majikan punya apa ya, aku lali. Ya ulung tak budal kerja mal. Aku coba tak teleponi lali aku. Kon golek baju. Kon golek baju hitam. Majikanku kegas. Nah hari libur mana ya? Mungkin tidak kerja kok hari itu tidak libur. Aku libur. Kan Taja nggak sekolah. Majikanku kan nak kerja, kita masih pamitan loh guys. Bukannya aku sih ngucap nih, bye bye ya papiye, kira.
majikanku nak misal aku cek turu yo, misal aku cek turu, aku ya digugah dipamiti kerja. Majikanku ngono kuwi. Dipamiti. Terus aku kon turu neh ngono. Koyok mau yo. Sering ngono kuwi mendino. Majikanku enggak pernah ngongkon babune. Nek iso gawe dhewe digawe. Enggak apa-apa babu apa-apa babu enggak. Majikanmu ngono kuwi gak, guys? Mantap. Pajak gue nak ngomong nih. Kalau anakmu wedok ngono kuwi mesti nak bahasa nih anakku iki pajak iki mesti anakmu wedok. Hola. Hola. Déjame pedir ahí a Loy. Boa. Tao xin ba hai đi tôi le. Coco pao pao le. Tam cho rồi à. Cầm pe xíu xíu tạ la. Cái xe này tôi phải cầm tổ. Bốn xíu rồi, đem ra tôi rồi đem thật ra. Cái thủ tung coi chừng ra. Để bà bé bà chẳng ấy, cô minh minh mẫu lạ. Thầy chị kêu khỏe mãi á. Nói. Hả? Để bà bé bà thèm. Cô mìn mìn, dù cô bà bà chỗ hỏi lấy. Thôi hơi dùng mạo mà. Thế rồi. Bà bà cũng kêu quăng cái bôi nạc thật. Nạc. Jarang makem. Aku cuman ngurusi paeja tok sih. Paeja karo aku tok ngono tok. Dek tuku makem iki makem sing makman sing wis dadi ngono ka didol-dol ning supermarket ngono ka lho. Tak kaki contoh ya. Koyok kare, koyok opo ngono kuwi dari manas nih ngono. Dari manas nih ngono. Dadi orang ngrepot nih babu nih. Dek lebih mangan ngono kuwi. Mbah. Majikan somplok. Kayak model ngene iki lho, guys. Ngene ya. Nah, panganane majikanku ki ngene iki, guys. Ki, ngene iki. Ki. Ki panganane majikanku. Dadi iki kan wis enek nasi. Lauke ngene iki ya. Kadang yo dhek tuku kare ayam, kadang apalah apa. Nah, iku tinggal mama di manasne wae berapa menit, ono 5 menit apa 3 menit ngono. Wis ngono kuwi dhek makanane ngono kuwi. Jadi ya wis ngepenakne babune lah. Jadi nek pamane aku masak karo Pak Jamangan ya wis aku rampung masak, ya Pak Jaja tak imangan dhek mbuh arep turu apa ning jero ning kamar blabel aku juga ngurusi. Engko dhek tangi iku manasne dhek dhewe, dipanasne dhewe, lho dhekne madang. Dadi ning kulkas iki makanan ngene iki akeh.
ini kulkas makanan ini ya, kayak padahal kan ini makanan enggak sehat yo sebetulnya kan wis wis dadi gak dingan to dibeku kan yo goblok majikanmu. Ayolah padahal aku hari-hari masak, aku hari-hari masak apa ya mbo setan apa yang merasuki majikanku aku raro. Ambil majikan kucing kedua. Jahat ini minta ampun. Wes jahat. Mata keranjang pula. Jam 2, jam 3 ngono ki masuknya kamarku dengan telanjang bugil ngono kae. Aku bengok-bengok. Anakku apa? Hah. Ini kan ya, makanya nak aku metukar majikanku lanang ngono ya. Untuk karo majikan kulanang ku aku sing ngomong aku ki apa jenenge apa nak dikontrak ngono kayak kawin kontrak ngono ki barengane sing ngomong jarene gendakane ngono ku banyak isu-isu ngono ku karena apa majikanku ki terlalu apa ya jenenge welcome ngono lho majikanku ki terlalu welcome bang ya. Jadi susah ditebak guys. Nak dibilang kok iki karo pembantune iki koyo utuk pembantune. Tapi nak diomong utuk pembantune ya memang pembantune ngono. Dadi jek niki ning jaba walaupun ning kono enek wong jaba, wong padha-padha iki. Ya wedak niki akrab banget ngono lho. Kadang ki yo ngerangkul aku, engko terus nak metu wong telu aku paejah. Bapakku ngono ku yo, bapakku gandeng anakku sebelah kiri, aku sebelah kanan. Jadi gandengan orang tiga ku gandengan. Tapi kan emang apa namanya ya? Enggak ada unsur hati ke hati nu enggak ada, mainan hati ngono terus saling suka nu enggak ada. Unsurnya ya cuman aku tak posisikan aku sebagai pembantune dan aku apa ya? Nganggep Dek iki wis koyo keluargaku dhewe ngono lho. Keluargaku sing ning Hong Kong ya majikanku iku. Ngono aku mikir sing ngono dadi aku ki bener-bener menyayangi apa sing enek sing ning jero omah iki, guys. Tak sayangi dengan ati, bukan dengan cuman engko nak wis apa jenenge tanggal gajian aku gajian dadi aku cuman koyo panji iki koyo adewe berpura-pura. Nenek majikannya aku sayang, api aku ngene, tapi kok nak ora nenek majikannya aku ngene. Ku enggak, aku yo enggak enek beda nih. Enek majikan aku yo ngene, enggak ada aku yo wis ngene ki. Jadi ki enggak ada sing ditutup-tutupi, guys. Jadi ya wis emang ngono kuwi. Makane wong enggak percaya, kanca-kancaku enggak percaya nak bawa aku karo majikanku ki enggak ada hubungan. Enggak. Oke, okay, sing enggak percaya, tapi memang enggak ada. Enggak ada. Aku nganggep majikanku is koyok keluargaku dhewe, koyok mamasku dhewe karena kita cuma selisih umur 1 tahun. Aku karo majikanku selisih umur 1 tahun. Gitu. Ya wes. Enggak anu, apa namanya? Enggak yo seneng sih, maksudnya seneng diperlakukan koyok uang ngono lho.
dimanusiakan, dihargai, seneng. Biasanya kan nak kau pembantu kan, alah kau ini pembantuku. Yang penting kau ini kata gawe budak kata geopok ya terserah aku. Yang penting kau ini tak bayar. Menurutku ada juga, ada. Tapi alhamdulillah majikanku gak seperti itu. Sing majikan sing iki tapi majikan sing pertama, majikan kedua, aduh, na'udzubillah mindalik, setan hidup. Ya iki mungkin balesane sing 1-2 iku jahat, mungkin sing ketiga iki balesane dari sing kemarin iku. Jadi niki wis serba bebas, losdol ini dan itu. Yang penting aku jaga anak, omah beresan, bersih. Wis aku arep nyapo-nyapo losdol, aku arep metu kapan pun aku ngejak anakku piye ning ngopo aku ngeplak anakku babok iki losdol ngono lho. Dadi dene iki aku senenge di situ, percayane banget ngono. Karena aku wong enak, aku marah aku wis wani ngeplak. Aku pernah paeceh aku tak keplak nggo hanger iki, pernah sampai mimisan tuh pernah. Dan di situ anak majikanku. Tapi majikanku enggak marah, guys. Enggak marah mbapune iki enggak malah marahin karo anak ide. Dhe'e cuman ngene. Mbakmu kan ngono. Mbakmu, cecemu nak sampai marah, sampai main tangan, berarti awakmu iku mau wis mempunyai kesalahan yang fatal ngono. Karena selama awakmu dijogo karo mbakmu, mbakmu iku enggak pernah main tangan ataupun bengok. Berarti iku mbakmu iku mau wis enggak kuat, wis awakmu mempunyai kesalahan yang benar-benar fatal. Jadi membuat mbakmu iku kayak gitu ngono. Jadi ngono ku. Jadi pernah juga tak keplak hanger kene iki bret. Tak bakar. Bener, guys. Oleh teh kok si paecah iku oleh. Dan majikan pun tahu. Aku waktu itu memang aku salah sih. Waktu itu aku memang salah. Dan aku juga wis pasrah, misal aku diberhentikan untuk bekerja, aku juga wis pasrah karena aku salah. Anake wong kok tak cakar, anake wong kok tak tutuk ngono kan. Tapi ndelala enggak. Pindelala ya majikanku lebih percaya aku, percayane karena apa? Aku melokne kono suwi dan dhewe wis ibarate wis nyaman tentang keberadaanku di sini. Kayak gitu kan. Jadi ya wis apa polahku. Kadang kaya gurune ngono kuwi, bukan gurune sekolahan ki telepon mbokku, telepon majikanku cewek, telepon majikanku lanang, enggak. Guru les, kuwi sing ditelepon ki aku. Kadang aku libur ngono kan. Libur aku kan libur paeja kan yo pas lese minggu kan. Aku waktu libur. Ya iku telepon iki nang aku. Dino iki anakmu les enggak? Ngono kuwi. Jadi aku ki kadang HP ki harus tak cekli ngono kuwi terus kadang. Tapi kadang aku bosan. Kadang tak blok kiri ngono. Tapi kadang majikanku telepon, sopo telepon sing berurusan karo omah ngene iki kadang aku ki tak jurni ae. Engko dengan alasan aku ndak roh ini dan itu ngono kuwi, guys. Jadi ndek sini ki peranku bukan sekedar pembantu. Peranku ndek sini ki yo pembantu. Yo kabeh ngurusi kabeh. Kabeh. Semuanya yang kabeh dari anakku sekolah ini dan itu kabeh itu pokok liane aku guys jomplang bener guys. Guys cukup semono di konten Raucos hari ini. Salam sehat, salam sukses buat teman-teman pejuang Dewisa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya guys. Semoga kita cepat kumpul dengan keluarga tercinta yang ada di Indonesia yang sedang menunggu kedatangan kita. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.